namun tahun ini tidak mensponsori yang dapat kita mengerti. Pagelaran musik jazz terakbar kembali menghibur para pencinta musik jazz di Indonesia. Misi untuk menempatkan Indonesia di mata dunia melalui festival musik yang sudah 10 tahun digelar setiap tahunnya dan selalu menjadi pagelaran musik yang selalu dinanti-nanti. Pada tahun ini banyak penampilan-penampilan spesial yang dibuat oleh pihak Java Jazz untuk para penikmat musik jazz, yaitu dengan menyiapkan program terbaik khusus untuk perayaan 10 tahun Java Jazz Festival melalui program kurang dari 60 penampilan dalam sehari. Lebih dari 180 pertunjukan selama 3 hari festival dan menampilkan 385 musisi mancanegara dan lebih dari 1.000 musisi Indonesia bisa memenuhi ekspektasi dari pengunjung festival. Adapun beberapa program menarik yang sudah disiapkan yaitu salah satunya menampilkan Legendary Rishi Dekade Project, Dira Sugandi featuring Ron King Big Band, Indra Lesmana dengan Gordon Campbell dan Michael Manson, dan masih banyak lagi pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan oleh para musisi jazz yang dapat dinikmati oleh para pencinta musik jazz di Indonesia. Right away I said, yes, it's a great idea.